Sahabat kadang datang dan pergi. Di malam hari ini kita melihat Bagas yang sudah mulai belajar pada Are Lobster Traten memperhatikan si bos yakni Rizky Wilar saat main tenis meja bersama Adita Diatma. Ya, keseruan di malam hari ini tentu membuat kita bahagia melihat kebersamaan rezeki yang melimpah yang luas untuk Lesti dan Wilar. Begitupun sahabat-sahabatnya yang menjenguk BBL di malam hari ini. Sebelumnya kita tahu bahwa Rizky Wilar lagi meeting bersama Ko Rudy, yakni Rudy Salim, si bos mobil-mobil mewah supercar guys ya. Ya, terlihat kemudian Lesti yang baru datang dari baby shower Kak Loli, yakni Aurela Hermansa, nampak mereka bercengkrama. Tentunya kebersamaan di malam hari ini merupakan harmonisasi hubungan keluarga dan bisnis di antara Lesti dan Bilar serta rekanan bisnisnya termasuk Ko Rudy yang malam hari ini hadir di rumah Bilar. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.